Kanan kiper. No. Untuk Perang Bangsa berubah skor menjadi 1-0. Penembak yang pertama dari Astara Hijau, pergelangan nomor 6. Dari Astara Hijau, skor masih 1-0 untuk Perang Bangsa. Dan inilah penembak yang kedua dari Perang Bangsa, nomor punggung 10. Diperlihatkan nomor 10 dari Astara Hijau, penembak kedua. Penembak yang ketiga dari Perang Bangsa, nomor 11. Perang Bangsa merubah skor menjadi 2-1 untuk Perang Bangsa. Penembak yang ketiga, Astara Hijau. Dan sekali penembak yang ketiga dari Astara Hijau.
Gagal. Dan inilah pengubah yang keempat, nomor 28 dari Terang Bangsa. Untuk Terang Bangsa berdasar menjadi 3-1 untuk Terang Bangsa. Dan inilah penindak yang keempat dari Astara Hijau. Nomor 11 untuk Astara Hijau berdasar menjadi 3-3 masih untuk Terang Bangsa. Penunggu yang terakhir dari Terang Bangsa diperlihatkan nomor punggung 18. Untuk Terang Bangsa, penunggu yang terakhir dari Astara Hijau. Dipercayakan nomor punggung 5. Skor 3-3. Langsung diadakan sistem sudden death dengan point loss. Siapa kiper, siapa penembak. Apabila si penembak gagal melaksanakan tugas, berarti kemenangan untuk kiper. Kang Asik, berdoa sih, bantu kancane berdoa. Ya, hasil undian poin bos. Kiper adalah dari Terang Bangsa Kota Semarang. Sedangkan penembak adalah Astara Hijau dari Kota Sleman Yogyakarta. Dipercayakan penembak nomor 7 Astara Hijau Kota Sleman Yogyakarta. Yeah.